Pertamanya saya mengucapkan syukur kehadat Allah Subhanahu Taala. Hari ini saya dipermudahkan dan tiada apa-apa dan alhamdulillah. Dan hari ini saya selaku calon Barisan Nasional N23 sini memegang satu amanah dan integriti untuk meneruskan legasi perjuangan Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar bin Haji Harun, iaitu mentor saya, dan juga bersama rakan-rakan Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. InsyaAllah dari segi kerja-kerja untuk jentera di peringkat Dun Cini akan membuatlah kerja-kerja untuk berkempen dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh SPR. Boleh kami tahu kenapa mungkin nampak agak sebab apabila dipilih, disahkan calon mempertahankan mentor, kursi mentor, mungkin apa yang menyebabkan? Pertamanya, saya tidak menyangka diri saya bukan insan yang sempurna lah untuk diletak di, tapi apabila saya diberi amanah yang ataupun kepercayaan, pastinya saya mengambil tanggungjawab ini dengan yang terbaik untuk saya, anak pemuka generasi kedua, menjadi sebagai wakil untuk masyarakat di Perda, kampung Derisi dan juga orang asli. Itu saya akan bawa untuk diri saya.